antusias para peserta terlihat dari kostum daily berumah tangga yang mereka olah menjadi lebih bermanfaat dan terlihat cantik saat dipakai. Ada yang membuat topi dan aksesoris dari limbah bungkus plastik minuman, baju dari limbah kantong plastik, bahkan gaun dari botol minuman bekas loh. Peserta-peserta ini diantaranya dari RT7, RT28, RT4, dan RT10 yang tergabung dalam Kampung Adopsi Binaan Queen di Kampung Tanah Merah RW4 Surabaya. Semangat dari para peserta saat puncak acara penganugerahan Lomba Kampung Rempah Jaya Merah ini keren-keren banget, dan karya yang mereka tampilkan juga oke semuanya. Kemeriahan puncak acara penganugerahan Lomba Kampung Rempah Jaya Merah tak lagi bisa dimendung saat kedatangan para peserta yang sudah siap tampil memberikan aksinya. Rangkaian penilaian yang sudah dilaksanakan sejak 1 Juli hingga 17 Agustus 2022 akhirnya memasuki final yang diselenggarakan pada 9 September 2022 di Taman Prestasi Surabaya. Acara ini dimeriahkan juga oleh guest star penyanyi cilik bernama Kayuri Jinegra yang menampilkan suara emasnya di depan para tamu-tamu. Tak luput dari perhatian kostum yang saya pakai di pundak acara penganugerahan Lomba Kampung Rempah Jaya Merah juga tidak kalah keren loh. Kostum ini terdiri dari limbah sampah plastik dikaryakan menjadi sebuah gaun cantik dan mempesona yang dibuat atas kerjasama para guru dan wali murid SD Ketabang 1 di 88 Surabaya. Keren kan? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwi Baksin. Nah, siang ini saya sedang menyiapkan makan siang nih untuk anak-anak dan juga suami. Tapi sambil kita siapin bahan-bahannya, ada hal penting yang ingin saya bagikan. Nih, coba lihat ya. Jadi sekarang saya kalau memasak itu menggunakan kompor induksi. Kenapa? Karena selain praktis, aman, dan mudah dibersihkan, kita juga lebih efisien. Selain itu ada hal yang lebih saya suka lagi. Dengan menggunakan kompor induksi, kita artinya turut mendukung program energi hijau yang pastinya lebih ramah lingkungan. Nah, saya sudah menggunakan kompor induksi sekarang. Saatnya Anda yang beralih menggunakannya. Saya tunggu ya. Bapak Ari Gunawan mengucapkan terima kasih bantuan listrik gratis dari PLN. Terima kasih sama PLN dikasih bantuan listrik gratis. Terima kasih PLN, saya dikasih gratis PLN ya. Penampilan lomba Yel-Yel Kampung Terbaik adalah lomba terakhir di acara ini. Setelah semua peserta selesai tampil, saatnya mengumumkan pemenangnya. Dan hasilnya adalah RT7 sebagai juara 1, RT28 sebagai juara 2, RT4 sebagai juara 3,
dan RT 10 sebagai juara harapan 1. Para pemenang mendapatkan trofi serta uang tunai. Selamat ya untuk para pemenang. Semoga setelah acara ini pengelolaan limbah di kalangan masyarakat terus berlanjut dan budidaya tanaman Jayamara masih terus dilakukan.